ada satu sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu sunnah untuk berdoa kepada Allah pada saat kita pertama kali melihat hilal atau kita mengetahui bahwa malam itu adalah malam pertama Ramadan. Karena gak semua orang mampu melihat hilal. Tetapi jika kita tahu bahwa malam ini adalah malam pertama Ramadan karena ada pengumuman dari pemerintah atau dari para ulama, maka Nabi SAW mengajarkan kita satu amalan, yaitu doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahilhu alayna bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah hilal Ramadan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa yang diucapkan Nabi ketika beliau melihat hilal Ramadan. Kenapa Nabi mengucapkan kalimat ini? Karena Nabi gembira dengan kedatangan Ramadan. Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sunnahnya adalah ketika kita tahu bahwa kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bergembira, bertakbir. Karena takbir adalah ekspresi kegembiraan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi dan para sahabat bertakbir seperti takbir pada malam Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah mereka bertakbir dalam jumlah yang tidak ditentukan berapa banyak, tetapi mereka ingin mengekspresikan kebahagiaan dan kegembiraan mereka terhadap datangnya Ramadan, maka di akhir takbir itu mereka berdoa, Allahumma ahilhu alayna bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah.